LDII Kota Bekasi menyelenggarakan acara sepeda sehat di area kantor Wali Kota Bekasi pada hari Minggu 27 Agustus 2023. Kegiatan itu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam olahraga sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mengatakan, kegiatan sepeda sehat ini menjadi bagian dari rangkaian kegembiraan masyarakat Kota Bekasi dalam menyambut perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka. Dari warga LDI untuk menyiapkan tempat parkir sepeda, ya, sehingga yang biasanya kita beribadah juga menggunakan sepeda motor kita kurangi. Biar kok pemerintah Kota Bekasi. Ya, saya sudah memberikan instruksi kepada Pak Sekda, ada satu tempat yang kemudian kita siapkan adalah untuk parkir-parkir sepeda yang ada. Dan saya kira ini memang harus perlu dilakukan upaya secara bersama-sama. Ya, tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, kelompok per kelompok, tapi ini harus ada rasa memiliki terhadap kota, bahwa memang kita memerlukan udara yang segar. Senada dengan Wali Kota Bekasi, Ketua DPD LDII Kota Bekasi Ari Wijanarko menjelaskan, tujuan dari acara ini untuk mendorong masyarakat agar mencintai olahraga dan merawat kesehatan. Ya, tujuannya adalah yang pertama kita tentu mengajak warga masyarakat supaya bisa lebih mencintai kesehatan ya, dengan banyak bergerak, berolahraga, ya, salah satunya dengan goes. Nah, kami sangat mendukung karena dari Ketua Panitia, dari bagian PKOSB juga semangat dan mengajak mempunyai program bahwa mengajak sponsor juga sehingga kita pelaksanaan ini bisa mudah ya, dengan tiket dana tidak terlalu besar tapi hasilnya maksimal. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Ali Mursito menegaskan bahwa acara ini adalah bagian dari kampanye untuk mengajak warga LDII Kota Bekasi untuk mencintai kesehatan, mengingat tubuh hanya satu-satunya yang kita miliki. Memang dari awal kita sudah mencanangkan bahwa agar warga di Kota Bekasi ini bisa mencintai untuk olahraga, khususnya olahraga goes. Makanya kemarin kita bikin event seperti ini, ya alhamdulillah dari pembina-pembina PAC, pembina-pembina PC, pembina-pembina DPD menggerakkan masanya semuanya akhirnya tercapailah 1.000 peserta goes pada pagi hari ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, LDII Kota Bekasi mengharapkan seluruh warga Kota Bekasi dapat lebih memperhatikan kesehatan masyarakat dan kepedulian lingkungan sekitarnya. Dari Kota Bekasi, LDII TV melaporkan. Jalan-jalan, ini dikasih sepeda.